Halo semua, balik lagi di Askai Rasabira. Nah, kali ini saya akan bahas United Quest punya saya. Nah, kita bike check ya sepeda saya ini speknya apa aja sih. Untuk kalian yang penasaran, kalian bisa simak ya. Oke, dari atasnya dulu nih, kita mulai dari bagian atas. Untuk gripnya ini saya pakai dari brand Turanza dengan model golok ya. Harganya cukup murah di marketplace. Nah, ini gripnya nih. Untuk stang ini masih high-tin steel bahannya. Nah, di sini juga saya memakai handlebar, tas handlebar. Nah, tas yang cukup praktis untuk membawa dompet, HP, kacamata, dan juga botol bidon. Nah, lanjut. Untuk remnya ini mereknya dari Parkel. Nah, untuk shifternya menggunakan Shimano SIS Index 6 speed. Ada lonceng dan juga mata kucingnya di bagian atas. Nah, ini untuk klem dari handle posnya, modelnya jadul. Untuk handle posnya juga bahannya masih high-tin steel dengan kunciannya pun jadul namun sangat rigid sekali. Tidak pernah ada bunyi-bunyi kretek-kretek juga. Nah, ini yang unik nih, di bagian depan terdapat suspensi. Ini bawaan dari sepeda United-nya ya. Nah, remnya ini masih V-brake dari brand Parkel. Nah, untuk hubnya mereknya Liger. Bawaannya juga dari brand United-nya. Nah, ini di forknya terdapat tulisan Quest CL02. Nah, untuk bannya sendiri sudah saya ganti ya menggunakan Kenda ukuran 20x175. Nah, ini velgnya modelnya cukup lawas. Untuk bagian velgnya modelnya berwarna chrome. Nah, lanjut ke bagian framenya. Framenya ini bentuknya pipih dan bentuknya atau bahannya ini masih high-tin steel. Untuk kuncian tengahnya ini double lock ya. Kalau kalian buka tidak bisa langsung bisa dilipat. Kalian harus ada kunci keduanya lagi. Nah, terdapat juga logo SNI di bagian framenya. Nah, lanjut ke kerengnya. Ukuran 46T dari ProWheel. BB-nya masih BB kotak. Untuk pedalnya berbahan plastik. Rantainya menggunakan KMC. Sprocketnya ukuran 13-28T. Untuk RD-nya menggunakan Shimano SIS 6 speed. Nah, ini untuk sepeda ini keluaran tahun 2017 ya, sehingga lumayan nih untuk umurnya. Namun untuk pemakaian ini masih sangat nyaman. Ini dia detail ban belakangnya, ukuran 20x175. Nah, ini dia gripnya yang halus dan sangat nyaman saat digunakan di aspal. Nah, ini ke bagian seat postnya nih, klaim seat postnya yang jadul ya. Jarang kita temukan untuk klaim yang seperti ini. Seat postnya ukuran 28.6. Terdapat juga lampu di bagian belakang nih tambahan. Dan untuk saddle sudah saya ganti ke saddle Pacific. Karena bawaannya kurang lebar dan kurang nyaman. Nah, oke, itu aja bike check atau spek yang bisa saya sampaikan dari sepeda lipat saya yang biasa saya gunakan untuk ngevlog nih. Nah, untuk nextnya mungkin ada yang akan saya upgrade, mungkin dari pedalnya dan juga standarnya. Oke, itu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.